Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi Wa bi ihsanin ila yawmiddin Jemaah sekalian, ibu-ibu dan para akhwat Dan para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah di kesempatan sore yang berbahagia ini Di hari Kamis Kembali atas izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita dipertemukan dalam kajian tematik dari pembahasan ciri dan karakteristik wanita solihah yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz kita, guru kita, al Abu Kudama Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala dan bidnillah di akhir pembahasan kita akan lanjutkan dengan tanya jawab bagi para hadirin dapat bertanya langsung kepada narasumber kita di kesempatan hari ini dan para pendengar kami mengundang Anda untuk mengirimkan pertanyaannya di nomor 0852 943. dan ya saudaraku Kusima dan Syakidah untuk selanjutnya langsung saja kita persilahkan kepada narasumber kita untuk membawakan kajiannya kepada Alustad kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن أملا وهو العزيز الغفور والحمد لله الذي جعل الموت راحة للمؤمنين الأبرار يتقلبهم من دار الهموم والغموم والبلاء والأقدار أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Balagha risalata wa adal amanata wa nasuhal ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Fasalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbih wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sore hari yang berbahagia ini di tanggal 16 dari bulan Rojab tahun 1438 Hijriah. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmatnya yang sangat besar kepada kita sekalian. Sehingga pada sore hari yang berbahagia ini kita sekalian dapat menghadiri salah satu taman di antara taman-taman surga. Dan biidnillahi ta'ala pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini Kita akan membahas satu tema tentang ciri dan karakteristik wanita solihah Ikhwatan iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Salah seorang ulama salaf Yaitu Ziyad ibn Abihi Suatu ketika beliau bertanya kepada teman-teman yang duduk teman-teman beliau yang duduk bermajlis dengannya beliau mengatakan man amun man an amun nasi aisyatan siapakah manusia yang paling bahagia hidupnya saat itu kemudian para sahabatnya menjawab amirul mukminin orang yang paling bahagia hidupnya itu amirul mukminin tetapi kemudian Ziyad bin Abihi ini mengatakan la bukan walakinna rajulun muslim lahu zaujatun muslimah akan tetapi yang paling bahagia itu adalah seorang muslim yang memiliki seorang wanita muslimah lahuma kafafun minal aish yang hidup dengan sederhana qad radiyat bihi wa radiya biha sementara istrinya rela dan ridho terhadap suaminya dan sang suami juga ridho terhadap istrinya inilah manusia yang paling bahagia dan apa yang dinyatakan oleh Ziyad bin Abihi ini adalah senada dengan apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam telah bersabda ad dunya mataun wa khairu mataiha al maratu salihah dunia itu adalah perhiasan dan sebaik baik perhiasan itu adalah wanita yang salihah sebaik baik perhiasan dunia adalah wanita salihah Lantas kemudian seyogianya kita bertanya Siapakah yang dimaksud dengan wanita solihah tersebut? Siapakah atau apa ciri dan karakteristik dari wanita solihah yang dimaksud oleh Nabi Ali Shallallahu Alaihi Memang secara garis besar bahwasannya ciri kesolihan seseorang itu terangkum dalam empat hal. Yang pertama, dia memiliki akidah yang baik. Yang kedua, dia memiliki kualitas ibadah yang benar dan baik pula. Kemudian yang ketiga, dia memiliki akhlak yang luhur dan budi pekerti yang mulia di dalam bermuamalah. Kemudian, yang keempat, dia memiliki daya juang yang cukup tinggi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah merupakan gambaran global atau singkat tentang ciri karakteristik manusia yang soleh. Ini berlaku bagi pria dan wanita. Kalau kita ingin mencari seorang lelaki muslim yang soleh, maka kita sebutkan juga empat karakter itu. Demikian juga wanita salihah Hanya sanya karena pembahasannya di sini adalah tentang wanita salihah atau almaratus salihah maka kemudian pembahasannya menjadi lebih spesifik lagi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah menyebutkan sejumlah sifat tentang bagaimana semestinya seorang wanita sehingga dia dikategorikan sebagai wanita salihah tersebut. Secara lebih rinci kita katakan bahwa sifat dan karakteristik wanita salihah, wanita salihah adalah seorang wanita yang memiliki kualitas agama yang baik. Memiliki akhlak dan budi pekerti yang luhur Menjal menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas dirinya di dalam beribadah kepadanya sehingga berusaha untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya menjaga batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya dia adalah seorang wanita yang senantiasa berusaha untuk memenuhi hak-hak suaminya mentaatinya apabila ia memerintahkannya menjalankan sumpah-sumpahnya menjaganya pada dirinya dan hartanya apabila sang suami meninggalkannya mendidik dan membina anak-anaknya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta berbakti kepada kedua orang tuanya Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seorang wanita yang salihah Seorang wanita yang senantiasa taat kepada suaminya Selama sang suami tersebut Tidak bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena tidak ada ketaatan bagi seseorang Apabila dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Artinya tidak ada ketaatan di dalam mengikuti kemaksiatan Ya, ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah di dalam sebuah hadis sahih yang diriwayatkan dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Mastafadal mu'min ba'da taqwallahi azza wa jalla khairan min zaujatin salihah." Tidak ada sesuatu yang lebih baik yang diperoleh oleh seorang hamba yang beriman setelah dia memperoleh ketakwaan daripada istri yang salihah. Jadi tidak ada sesuatu yang lebih baik yang diperoleh oleh seorang muslim setelah dia memperoleh ketakwaan daripada seorang istri yang salihah. Apa sifatnya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad alaihi wasalam wa ilaiha apabila dia melihatnya dia memandangnya maka dia akan merasa senang bergembira karena istrinya menjadi penyejuk pandangan mata dan hatinya itulah yang senantiasa dia minta di dalam setiap doanya dia mengatakan rabbana hablana min azwajina wa Wajalna lil muttaqina imama. Wahai Rob kami, anugerahkanlah kepada kami anak-anak keturunan dan istri-istri yang menjadi penyejuk pandangan mata hati kami. Wajalna lil muttaqina imama dan jadikanlah kami sebagai pelopor dalam kebaikan bagi orang-orang yang bertakwa. Sifat istri yang salihah disebutkan oleh Nabi saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah ini adalah wa in ilaiha apabila dipandang maka dia akan membuat bahagia wa in alaiha apabila sang suaminya bersumpah untuk melakukan sesuatu maka sang istri pun akan membantunya di dalam memenuhi sumpahnya tersebut wa in anha dan jika sang suami itu gaib dari hadapannya tidak ada di hadapannya nasohatuhu fi nafsiha maka wanita tersebut akan menjaga kehormatan dirinya dan akan menjaga harta suaminya Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara sifat wanita salihah, adalah dia sangat mencintai suaminya. Wanita Solihah memberikan loyalitas yang sangat tinggi pada suaminya karena tentu kecintaan ini adalah menjadi salah satu sebab yang sangat kuat yang dapat mengokohkan hubungan suami istri, dan itu adalah merupakan sebuah fitrah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan pada hati suami istri. Dengan itulah kemudian kebahagiaan kehidupan rumah tangga akan terwujudkan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-21, "Wa ja'ala bainakum mawaddata Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Ya. Ikhwal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala apa ciri kecintaan seorang istri terhadap suaminya? Ciri kecintaan seorang istri terhadap suaminya adalah taalukuha Sang istri senantiasa terpaut hatinya dengan suaminya dan lebih senang untuk tetap hidup bersamanya. Bila dibandingkan dengan hidup orang lain Dengan hidup bersama dengan orang lain Dan dia akan senantiasa berusaha Untuk mencari keriduan sang suami Istri yang salihah Dia akan lebih mengedepankan Selera suaminya daripada selera dirinya Bahkan dia Sanggup untuk mengeluarkan sejumlah harta Demi untuk mendapatkan keriduan dari suaminya. Kita lihat kisahnya Zainab, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika suaminya ditawan dan suaminya adalah seorang musyrik, ya sebelum beliau masuk Islam, ya suaminya memerangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika perang Badar, Sampailah kemudian Abul As Ibn Rabi Ditawan pada waktu perang badar Beliau musyrik Ditawan pada waktu perang badar Oleh kaum muslimin Sedangkan Zainab putri Nabi Sallallahu wasallam ini berada di Makkah Maka Zainab binti Rasulullah Sallallahu wasallam Beliau Berusaha untuk menebus suaminya Dengan apa? dengan mengirimkan kalung yang beliau miliki yang telah dihadiahkan oleh Khadijah bunda beliau ketika Khadijah radhiyallahu taala masih hidup. Demi untuk membebaskan sang suami, maka Zainab ini kemudian mengirimkan kalungnya, kalung pribadinya yang telah diberikan oleh Khadijah kepada dirinya untuk membebaskan sang suami. Sehingga kemudian, ketika tebusan tersebut sampai kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenal betul itu milik siapa, milik putrinya. Hadiah dari Khadijah, istri Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga kemudian tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melihat kalung tersebut, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau menangis. Sangat haru bagaimana beliau melihat kesetiaan putrinya terhadap suaminya sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda kepada sahabat-sahabat beliau in roaitum antutliqulaha asroha au asiroha jika lo kalian memandang bisa untuk kalian bebaskan tawanannya maka bebaskanlah maka akhirnya kemudian para sahabat pun membebaskan Abu'l-As ibn Rabi' ihwal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak kisah tentang para sahabiat bagaimana mereka memiliki kesetiaan yang sangat luar biasa terhadap suami mereka. Ya, kesetiaan yang bahkan tidak terputus dengan kematian sang suami. Ya. Sebagaimana yang terjadi pada Ummu Darda radhiyallahu taala anha. Ummu Darda radhiyallahu taala anha beliau berkata kepada suaminya. Suaminya Ummu Darda siapa? Abu Darda. Ya suaminya Ummu Darda berarti Abu Darda. Beliau berkata kepada Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Innaka khatabtani ila abawai fid dunya fa'ankahuni." Sesungguhnya engkau telah melamarku kepada kedua orang tuaku lalu mereka pun menikahkanku denganmu. Wa ini aktu buka ila nafsi fil akhirah. Dan sesungguhnya aku melamarmu untuk kehidupan akhirat kelak. Jadi Abu Darda aku meminangmu nanti kalau di akhirat kelak kita masuk surga maka engkau jangan menikahi yang lain dilamar umur Darda melamar Abu Darda agar tetap cinta dan kasih sayang mereka terjalin walaupun mereka telah keluar dari dunia ini oleh sebab itu kemudian Abu Darda beliau berkata kepada istrinya kepada umur Darda Fala tankihi ba'di. kalau begitu janganlah engkau menikah setelah aku Ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda sesungguhnya seorang wanita itu akan menjadi istri bagi suaminya yang terakhir di dunia. Jadi ya, akhirat kelak sang wanita akan menjadi istri bagi suaminya yang terakhir di dunia. Oleh sebab itu ketika Ummu Darda dilamar oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Muawiyah salah seorang sahabat. Beliau khalifah bahkan. Ketika melamar Ummu Darda setelah Ummu Darda menjadi janda, dilamar oleh Muawiyah, ditolak lamaran Muawiyah radhiyallahu taala anhu oleh Ummu Darda. Kurang apa sebenarnya Muawiyah? Muawiyah seorang Quraisy, seorang bangsawan yang terpandang beliau seorang khalifah, tapi kemudian ditolak oleh Ummu Darda karena kesetiaannya terhadap Abu Darda. Ya. Ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Demikian juga seorang istri yang salihah maka dia akan senantiasa berusaha untuk menjadi pendamping setia sang suami berkorban membanting tulang membantu tugas-tugas kehidupan sang suami bahkan Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala beliau pernah memberikan sebuah kesaksian hidupnya beliau mengatakan tazawwajani Zubair wamalahu fil ardi min malin mamluk. Zubair ibnul Awam telah menikahiku sedangkan beliau tidak memiliki harta benda tidak memiliki harta tidak memiliki budak tidak memiliki harta yang bergerak ataupun tidak fakuntu a'lifu farosahu maka aku membantu beliau untuk memberikan makan kuda beliau jadi coba kita lihat bagaimana seorang akhwat ini mencarikan rumput untuk kuda suaminya wa astaqil ma dan aku pun terkadang mengangkat air ya wa wa ajin aku pun kemudian menjahit memenjahit pakaiannya aku pun membuat tepung dan adonan untuk membuat roti ya wa kuntu anqulun nawa min ardi zubair ala ra'si Wahia minni ala sulusai farsah bahkan terkadang aku pun harus ya mengangkat bebijian setelah Zubair kemudian memiliki memiliki sebidang tanah kebun aku pun kemudian harus mengangkat bebijian dari kebunnya Zubair sampai rumah di atas kepalaku Ya, kalau di kampung-kampung biasa mengangkat sesuatu dengan menggunakan kepala. Dan itu jaraknya adalah 2 per 3 farsah. Satu farsah itu 5 km. Kalau 2 per 3 nya kurang lebih 3,3 km. Harus mengangkat karung atau semisalnya yang dipenuhi oleh bebijian. Ini siapa? ini adalah putri dari Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu Ya, ini menunjukkan bagaimana seorang wanita salihah, ya, berusaha untuk senantiasa membantu suaminya di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang semestinya bukan menjadi kewajiban wanita tersebut. Ya, bahkan berusaha untuk membantu dan memuliakan tamu-tamu yang datang kepada uh, kepada suaminya ya sebagaimana yang telah diberikan contoh oleh Ummahatul Mukminin yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik kepada tamu-tamu Nabi saw. Ya, ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa taala bahkan kita lihat bagaimana karomnya seorang apa para sahabat tatkala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam didatangi oleh seorang tamu? Tiba-tiba, kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bertanya kepada istri-istrinya, 'Apakah kita,' kata Nabi, 'memiliki makanan yang cukup untuk memberikan jamuan bagi tamu kita ini?' Saat itu, kemudian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata ma illal ma tidak ada yang kita miliki kecuali hanya air saja subhanallah di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah sebaik-baik makhluk tidak ada makanan kecuali air. Bagaimana zuhudnya Nabi Ali Shallallahu Wasallam? Nabi Ali Shallallahu Wasallam yang apabila beliau inginkan, apabila beliau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk merubah seluruh gunung di dunia ini untuk menjadi emas, maka dia akan menjadi emas. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meminta hal itu kepada Allah Azza Wajalla. Pernah di rumah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tiga bulan purnama lewat Ja anal hilal summal hilal, summal hilal. Datang kepada kami bulan purnama, kemudian bulan purnama, kemudian bulan purnama. Tidak ada api yang menyala di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kegiatan masak memasak. Sehingga kemudian Ummahatul Mukminin ditanya saat itu, apa kemudian yang menjadi makanan kalian yang kalian konsumsi? Mereka kemudian mengatakan al aswadan, dua makanan hitam yaitu air dan kurma saja ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala suatu ketika Nabi SAW didatangi oleh tamu Nabi SAW bertanya kepada salah seorang istrinya hal indakum shayt? apakah di rumah kita ada sesuatu dia mengatakan ma indana illal ma kita tidak ada memiliki makanan kecuali air akhirnya Nabi SAW pergi ke rumahnya yang lain rumah pergi ke rumah istrinya yang lain jawabannya sama ma indana illal ma kita tidak punya makanan kecuali air pindah ke rumah istri yang lain pindah ke rumah istri yang lain sembilan rumah dikunjungi oleh Nabi saw jawabannya ma indana illal ma kita lihat bagaimana kezuhudan ke beliau alaihi salatu Akhirnya kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya beliau menawarkan man Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa diantara para hadirin yang ingin atau yang bisa menjamu tamu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya kemudian salah seorang sahabat mengatakan, Anaya Rasulullah, akulah yang akan menjamunya wahai Rasulullah. Akhirnya kemudian tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pun dibawa ke rumahnya. Sesampai di rumah sahabat itu kemudian ia bertanya kepada istrinya. Apakah kita punya makanan? Ternyata sang istri mengatakan, "Kita tidak memiliki lagi makanan kecuali makanan yang tersisa itu pun hanya cukup untuk anak kita." Akhirnya kemudian saat itu sang suami mengatakan akrimi rasulillah muliakanlah tamunya rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidurkanlah anakmu itu agar supaya dia tidak makan malam dan kemudian nyalakanlah lampu sehingga apabila tiba saatnya waktu tamu itu hendak makan Lalu kemudian padamkanlah lampu tersebut, dan kemudian lakukanlah sebuah pertunjukan seakan-akan kita pun turut makan bersamanya. Akhirnya kemudian anak-anaknya ditidurkan, setelah itu kemudian dihidangkanlah makanan, begitu sang istri juga menghidangkan makanannya, bersamaan dengan itu pula seakan-akan lampu mati. Lampu dipadamkan. Kemudian diperintahkannya sang tamu untuk mengkonsumsi makanan tersebut sementara suami istri ini mempertunjukkan sebuah adegan seakan-akan mereka makan bersama sang tamu. Keesokan harinya mereka bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: Inna ajaba min sani'ikuma sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala takjub kagum dengan apa yang telah kalian lakukan terhadap tamu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita lihat bagaimana akhlak kita lihat bagaimana kezuhudan kita lihat bagaimana uhuwah kita lihat bagaimana sikap isar lebih mendahulukan saudara muslim daripada dirinya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita lihat bagaimana pengorbanan Fatimah radhiyallahu taala anha. Putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengan apa namanya? kesungguhannya dan kesetiaannya terhadap suami, beliau harus membanting tulang. Beliau kemudian harus bekerja keras untuk membantu suaminya mencari kayu bakar, kemudian apa namanya memasak, membuat adonan dan seterusnya sehingga kemudian hal itu berdampak atau berbekas pada telapak tangan beliau radhiyallahu taala Padahal ini putri siapa? Putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kemudian beliau datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pembantu. Wahai Rasulullah, saya sudah tidak kuat kayaknya untuk bekerja, ya, karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaanhu tentu adalah salah seorang sahabat yang zuhud dan beliau pun miskin, sehingga tidak bisa Ali bin Abi Thalib untuk mendatangkan atau mempekerjakan seorang pembantu Akhirnya kemudian Fatimah radhiyallahu taala saat itu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Ya. Ketika datang kepada Nabi SAW, Nabi SAW Nabi SAW kemudian beliau bersabda, "Apakah ingin aku tunjukkan kepadamu wahai Fatimah sesuatu yang lebih baik daripada pembantu?" Jadi bukan yang diberikan pembantu Tapi kemudian diberikan sesuatu yang lebih baik Daripada pembantu, apa itu? Rasulullah SAW kemudian bersabda Ida awaiti ila firashik. Apabila Engkau Mendatangi tempat tidurmu dan hendak Dan merebahkan badanmu Maka bacalah Takbir 34 kali Tasbih apa Tasbih 33 kali Kemudian Tahmid ya 33 kali dan takbir 34 kali dan itu jumlahnya menjadi 100. Apabila kamu bacakan itu, maka sungguh itu lebih baik daripada pembantu. Karena banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala iki ini akan menambah kekuatan. Ya. Banyak berzikir akan menambah kekuatan. Sehingga kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anu pun menjaga zikir itu yang dinamakan dengan zikir Fatimah. Sampai pada waktu perang Siffin sekalipun kata Ali bin Abi Thalib, aku tidak meninggalkan zikir tersebut. Ikhatul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya juga di antara sifat seorang wanita yang salihah adalah senantiasa menjaga harta milik Sang suami Sehingga sang istri Seorang wanita yang salihah Dia tidak menafkahkan dari harta suami Dan tidak bersedekah dari harta suami Kecuali dengan seizinnya Apabila suaminya adalah Masuk ke dalam kategori suami yang bakhil Yang pelit Maseke maka kemudian dia boleh mengambil dari hartanya sesuai dengan kebutuhannya dan kebutuhan anak-anaknya. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Hind, istri Abu Sufyan. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujihah, wa mas'ulatun an dan wanita itu sebagai pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya maksudnya anak-anaknya dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang tadi telah kita bacakan juga bahwasanya Nabi Ali Shallallahu Wasallam bersabda wa in anha nasohathu fi nafsiha wa malihi. apabila suaminya absen dari rumahnya maka dia akan senantiasa menjaga kehormatannya dan menjaga menjaga harta suaminya. Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang salihah juga seorang wanita yang senantiasa berusaha untuk memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya sehingga membina mereka, mendidik mereka agar senantiasa hidup berkembang di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar anak-anaknya terbina di atas tarbiyah imaniyah, imaniyah solihah, dididik dan dibina di atas akhlak yang terpuji, karena tentu saja bahwa pada umumnya. Para suami mereka sibuk di luar rumah sehingga kemudian tidak bisa memberikan pengawasan dan pembinaan yang maksimal terhadap anak-anaknya yang relatif lebih sering untuk berada di rumah bersama dengan ibunya. Oleh sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis Sahih: Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha wa mas'uliyat wa mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita itu bertanggung jawab pada yang dipimpinnya, maksudnya anak-anaknya. Oleh sebab itu apabila seorang istri dia tidak memainkan peran ini dengan baik. Tidak memberikan pendidikan dan pembinaan yang baik terhadap anak-anaknya. Maka dia terancam dengan neraka. Dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi Ali salatu wasallam beliau telah bersabda, "Mamin abdin yastarihi Allah ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa li ra'iyatihi." illa harramallahu alaihi jannah tidak ada seorang hamba yang Allah berikan amanah lalu kemudian dia tidak menjalankan amanahnya itu dengan baik ya tidak memimpin orang-orang yang dipimpinnya itu dengan baik kecuali Allah akan mengharamkan surga baginya ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Istri yang salihah salah satu ciri dan karakternya juga bahwa istri yang salihah senantiasa berusaha untuk menjaga kehormatan suaminya. Sehingga dia benar-benar menjaga citra dan nama baiknya. Dia tidak suka mencemarkan rahasia atau keburukan yang dimiliki oleh suaminya di hadapan wanita lainnya. Tidak menceritakan hal-hal yang sifatnya sangat pribadi atau kekurangan-kekurangan yang dimiliki oleh suaminya, ya baik itu yang berkenaan dengan akhlaknya, ke ke kekurangan fisiknya atau hal lainnya, ya oleh sebab itu di dalam Sahih Muslim Nabi Ali Shallallahu Wasallam beliau telah bersabda Inna min syarrin nasi manzilatan yaumal qiyamah Sesungguhnya manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak adalah ar-rajulu yufdi ila imraatihi wal mar'atu tufdi ila zaujiha thumma yanshuru ahaduhuma sirra sahibihi Manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah adalah suami istri yang melakukan hubungan intim lalu kemudian setelah itu salah satu di antara mereka atau keduanya membocorkan rahasia-rahasia yang terjadi di antara mereka ini adalah manusia yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak Ikhatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian seorang wanita yang salihah juga adalah seorang wanita yang senantiasa membantu suaminya di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang membantu suaminya di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Kita lihat bagaimana Khadijah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummul mukminin Bagaimana beliau membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Beliau benar-benar mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya. Jiwa raganya, harta bendanya untuk membela Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membantu beliau ali wasallam di dalam menegakkan risalah Islam ini. Ikhatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita yang salihah. Juga seorang wanita yang senantiasa berusaha bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu syar'i. I. Karena tidak mungkin dia akan menjadi seorang wanita yang salihah kalau seandainya dia tidak mengetahui rambu-rambu dan nilai-nilai agama Islam. Dan itu tidak akan pernah diketahui olehnya kecuali dengan menuntut ilmu syar'i. I. Fatimah putri dari Syekh Alauddin Samarqandi. Salah seorang ulama terkenal penulis kitab Tuhfatul Fuqaha. Ya. Beliau juga punya tafsir ya tafsir Samarkandi ya orang Indonesia kemudian ada yang mengaguminya akhirnya kemudian dia namakan anaknya dengan nama beliau tetapi mengalami modifikasi karena orang Jawa ya nama Syekh ini kan As kondi tapi dimodifikasi menjadi Jawa jadi kondi ya kondi Padahal asalnya adalah As-Samarkondi. Beliau punya anak. Namanya Fatimah. Beliau dididik oleh ayahnya sehingga kemudian Fatimah ini menjadi seorang talabatul ilm. Menjadi seorang wanita yang alim. Sehingga tatkala ayahnya menulis kitab Tuhfatul Fuqaha. Putri dari Asamar As Kondi ini hafal kitab tersebut. Sampai kemudian kecerdasannya ini banyak didengar oleh para khulafah, oleh para pemimpin saat itu. Mereka pun kemudian berbondong-bondong untuk melamar putri Syekh ini, namun semuanya kemudian ditolak karena dia tidak ingin menjadi istri seorang pejabat. Sampai kemudian, tatkala ada seseorang dari murid namanya Al-Kasani seorang murid terbaiknya maka kemudian dia menulis sebuah buku yang berjudul Badaiul Fawaid Badaius Sanai yang sesungguhnya dia adalah merupakan syarah atau penjelasan dari Tuhfatul Fuqaha ketika kemudian sang guru mengetahui ada muridnya menulis syarah menulis penjelasan dari buku dirinya maka kemudian Asamar As Kondi melamar Al Kasani untuk menikahi putrinya. Maka kemudian dengan senang hati Al Kasani pun menikahi Fatimah putri dari Syekh Alauddin Asamar Kondi. Apa yang dijadikannya sebagai mahar? Yang dijadikan sebagai mahar itu adalah buku beliau yaitu Badai Us-Sana'i sebagai maharnya. Setelah kemudian menikah Fatimah dengan Al Kasani, maka kemudian mereka ini adalah menjadi pasangan yang berilmu, pasangan ustadz dan ustadzah yang sangat ideal saat itu. Sehingga kemudian ketika Al Kasani juga menjadi seorang ulama besar dan Al Kasani juga banyak belajar dari istrinya yang istrinya tidak lain juga adalah merupakan putri dari gurunya dan banyak kemudian melakukan koreksi terhadap tulisan-tulisan Al Kasani maka kemudian ketika Al Kasani sudah menjadi seorang mufti maka fatwa-fatwa beliau tidak hanya ditandatangani oleh Al Kasani yang sebelum menikah fatwa Al Kasani selalu ditandatangani oleh Al Kasani sendiri kemudian ditandatangani oleh Asamar As Kondi setelah kemudian menikah maka fatwa itu kemudian ditandatangani oleh tiga orang. Ditandatangani oleh Al-Kasani, ditandatangani oleh Samarqandi dan ditandatangani oleh istrinya Fatimah binti Syekh Alauddin Samarqandi. Ya. iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah figur seorang wanita yang salihah. Ya. Seorang wanita yang salihah juga adalah seorang wanita yang uh, apa namanya yang memiliki perasaan yang sama atau selalu bertenggang rasa dengan suaminya sehingga seorang wanita yang solihah terkadang seakan perasaannya dengan perasaan suaminya sudah menjadi sebuah kesatuan yang tidak terpisahkan oleh sebab itu Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu ta'ala anhu Suatu ketika beliau menangis Ketika Abdullah ibn Rawahah menangis Istrinya seketika itu pula dia menangis Ya, Ketika istrinya kemudian ditanya oleh suaminya Mayub kiki Apa yang membuat engkau menangis Karena Abdullah bin Rawahah tahu Kenapa dia menangis tapi tiba-tiba begitu Abdullah ibn Rawah menangis, istrinya langsung ikut menangis juga. Suaminya terheran. Kemudian beliau bertanya kepada istrinya Mayubkik, apa yang membuat engkau menangis? Kalat istrinya mengatakan bahwa itu libukaik. Aku menangis karena engkau menangis. Ya, Khola. kemudian Abdullah ibn Rawah beliau mengatakan ini kod alim tu anni waridun nar wama adri anajin minha amla yang membuat aku menangis adalah karena aku tahu bahwa pasti aku ini akan melewati jembatan sirot dan akan melewati bentangan jembatan tersebut yang terbentang di atas neraka. Sementara aku saat ini tidak tahu apakah aku saat itu akan selamat ataukah tidak. Karena itulah aku menangis. Tetapi asyahid as di sini adalah sang istri betul-betul seakan karena kecintaannya yang sangat luar biasa terhadap suaminya sehingga dia pun turut merasakan apa yang dirasakan oleh suaminya. Ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Istri yang salihah adalah istri yang senantiasa hormat terhadap suaminya, yang senantiasa menaruh kehormatan terhadap suaminya, yang tidak pernah merendahkannya, apabila apalagi menghinakannya. Sa'id ibnul Musayyib, rohimahullahu taala, salah seorang ulama tabiin ini memiliki istri yang sangat salihah Beliau mengatakan, azwajana, illa kama Sesungguhnya kami para istri tabi'in, kami berbicara kepada suami-suami kami seperti kalian berbicara terhadap para pemimpin-pemimpin kalian. Seperti kalian berbicara kepada amir-amir kalian. Jadi, istri ketika berbicara kepada suaminya, berbicara dengan penuh hormat, ya, dengan penuh pengagungan, penghormatan. Sebagian istri tidak melihat suaminya itu dengan pandangan rendah, bahkan apalagi biasanya kalau istri gajinya lebih besar daripada gaji suaminya apa itu gajimu itu ya dia menghinakannya oleh sebab itu kawamah terkadang hilang karena masalah ya penghasilan ini ikhwat iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemudian berikutnya diantara sifat ya diantara sifat dari seorang istri yang solihah adalah seorang istri yang siap atau seorang wanita yang solihah adalah seorang wanita yang siap berkorban untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya dalam kehidupan sahabiat Bagaimana mereka berjuang untuk mempertahankan akidahnya? Ummu Kulsum binti Uqbah radhiyallahu taala anha berhijrah dari Mekkah ke Madinah. Beliau lari meninggalkan keluarganya demi mempertahankan akidah dan agamanya. Sedangkan saat itu beliau masih seorang gadis yang belum menikah meninggalkan ayahnya yang saat itu ayahnya menjadi salah satu syaitan dari syaitan kalangan manusia yang memerangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau saat itu berusaha untuk mengejar kedua kakaknya yang telah lebih dahulu berhijrah, ya bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika wanita ini sampai ke Madinah dan saat itu kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memiliki perjanjian Hudaibiyah di mana apabila ada seorang muslim yang berhijrah dari Makkah ke Madinah harus dikembalikan ke Makkah. Maka ketika wanita ini sampai berjalan kaki. Berjalan kaki antara Makkah dan Madinah berapa jaraknya? Tariqul Hijrah saat ini Jarak antara Mekah dengan Madinah itu 460 km. Keadaannya tidak seperti jalan Kolaka Kendari yang dipenuhi dengan pepohonan yang rindang, yang hijau, indah, teduh belok-belok. Jalan antara Mekah dan Madinah gersang. Yang ada hanyalah padang pasir atau gurun yang dipenuhi dengan bebatuan yang sangat tajam. Harus beliau lalui berkorban untuk mempertahankan agama dan akidahnya. Ini adalah figur seorang wanita solihah. Begitu Nabi SAW Alaihi Wasallam saat itu hendak mengembalikannya, beliau mengatakan, At-tarudani ilal kuffar yaftununani andini wala wahalun nisa maqad alimt wahai Rasulullah. Apakah Anda akan mengembalikanku kepada orang-orang kafir itu, sedangkan mereka dipastikan akan melakukan intimidasi kepadaku, sedangkan aku pasti tidak akan mampu bersabar menghadapinya karena kondisi seorang wanita tidak sama dengan kondisi kaum pria sebagaimana Anda ketahui. Seorang wanita solihah adalah memiliki keteguhan dan keistiqomahan di dalam akidahnya, dalam mempertahankan agamanya tidak mudah ditipu daya oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah sejumlah sifat yang mesti dimiliki oleh seorang wanita salihah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tadi telah kita sebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Alaihi Salatu Wasallam beliau bersabda ad dunia mata wa khairu mata ihal mar wanita itu adalah perhiasan apa dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah oleh sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memuji wanita-wanita salihah -wanita di dalam surat An Nisa fasyalihatu qanitatun hafizatul ilqibi bima dan wanita-wanita yang salihat yang taat kepada Allah yang senantiasa menjaga kehormatannya yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka mereka itulah orang-orang yang beruntung ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh sebab itulah nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam beliau juga telah bersabda mastafadal mukmin ba'da Allah. tidak ada sesuatu yang lebih berharga yang diperoleh seorang mukmin setelah ketakwaan kepada Allah min zaujatin salihah. Tidak ada yang lebih baik daripada seorang istri yang salihah. Demikian para ikhwan dan akhwat serta para pendengar dan pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di sore hari yang berbahagia ini semoga dapat bermanfaat wallahu taala alam. Wassalallahu Wasallam ala nabina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahirrabbilalamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Atas materi yang disampaikan kepada kita sekalian di hari ini. Dari pembahasan tentang ciri dan karakteristik wanita solihah. Semoga bermanfaat. Dan selanjutnya kami buka kesempatan bagi hadirin. Terkhusus bagi akhawat. Jika ingin bertanya kami persilahkan. Ya. Jikalau belum ada, kita angkat pertanyaan dari pendengar kita, dari pendengar kita di Perdos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya salah satu ciri wanita solihah adalah kualitas ibadah yang benar. Pertanyaannya adalah, apakah kualitas ibadah seseorang itu bisa disimpulkan oleh seseorang yang lain sehingga kita tahu bahwa ibadah itu baik atau buruk maupun benar atau salah? Mohon penjelasannya. Nah, kualitas ibadah seseorang dapat dinilai dengan atau dapat dinilai oleh orang lain karena di sana ada standar yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ibadah yang benar adalah berkaitan dengan masalah ihsanul amal dengan kualitas dari segi tata caranya. Jikalau amalan seseorang itu benar dari segi caranya mengikuti petunjuk Nabi Ali Shallallahu Wasallam, maka dia dikatakan benar, walaupun masih perlu pengkajian dari segi niatnya. Tetapi apabila seseorang itu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya sesuai dengan juklak yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, demikian juga dari segi kuantitasnya juga dia tidak mengabaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut maka ibadahnya dapat dikatakan benar. Jadi kalau dilihat dari segi kualitasnya atau dari menilai penilaian kualitas mungkin dari segi tata caranya. Tetapi yang tidak bisa dinilai adalah apakah amalan tersebut diterima atau tidak. Apabila kita melihat seseorang misalnya melakukan salat, salatnya sudah sesuai dengan sifat salat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Demikian juga dia senantiasa menjaga sholat tersebut tepat dilakukan pada waktunya. Ya dia pun melakukannya senantiasa berjamaah. Misalnya apabila jika dia dari kalangan pria, maka kita katakan ibadahnya baik. Oleh sebab itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, "Ida roa'itum ra rajulan yatadu ilal masjid fashhadulahu bil iman." Apabila kalian melihat ada seseorang yang rajin pergi ke masjid, maka berikanlah dia kesaksian bahwa dia seorang yang beriman berikan dia kesaksian ini menunjukkan bahwasannya kualitas ibadah seseorang bisa dinilai oleh orang lain, karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman ya uh, makan al -musyrikuna, atau di ayat sebelumnya innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir sungguh hanyasannya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan dan hari akhir. Oleh sebab itulah Imam uh, Ahmad ibn Hanbal rahimahullah beliau mengatakan idza ra'aytum rajulan ya'tadu ilal masjid fa -fa -fa bil iman. Apabila kalian melihat ada seseorang yang rajin pergi ke masjid menjaga sholat jamaah maka berikanlah dia kesaksian bahwa dia itu adalah manusia yang beriman Allah Ta'ala Ya, Baik selanjutnya kami persilahkan bagi jemaah yang ada di lantai dua atau khat Kalau ada yang bertanya kami persilahkan uh, Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mohon penjelasan yang lebih detail lagi di mana tadi Pak Ustaz menyampaikan bahwa eh, tanggung jawab seorang istri terhadap anaknya itu sangat besar. Selama ini pemahaman kami adalah bahwa penanggung jawab dalam keluarga atau dalam rumah tangga ini ada terletak pada suami. Oleh karena itu kami mohon penjelasan yang lebih rinci lagi eh, bahwa seorang wanita yang tidak mampu mendidik anaknya ini bahkan dijauhkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, uh, tidak bisa kami pungkiri bahwa sebagai uh, wanita dalam keseharian kami secara pribadi masih sering terjadi uh, adanya uh, apa ya? semacam uh, perbedaan pendapat atau apa ya? perbedaan uh, prinsip antara suami dan istri, bagaimana cara kami menyikapi hal tersebut? Demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sobihi wa mawala. Amma ba'ad. Tentu saja bahwasannya penanggung jawab utama di dalam pembinaan anak dan keluarga secara umum ada pada pundak suami. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim, "Qū wa ahlikum naro. Jagalah oleh kalian diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Hanya saja karena Sang suami tentu banyak memiliki tanggung jawab yang harus ia lakukan di luar rumah, karena umumnya para suami, ketika mencari nafkah khususnya, mereka harus banyak keluar rumah sementara anak-anak tetap tinggal bersama dengan ibunya. Maka disinilah tentu tanggung jawab seorang istri juga menjadi sangat besar untuk mendidik dan membina anak-anaknya inilah yang dipahami oleh para istri sahabat Nabi Ali salatu wassalam kita ambil contoh misalnya Ummu Sulaim Ar-Rumaisa binti Milhan radhiyallahu ketika beliau Masuk Islam, beriman kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Beliau didatangi oleh Abu Anas, didatangi oleh suaminya. Ya, ketika beliau beriman kepada Rasulullah, suaminya sedang tidak ada. Akhirnya, kemudian ketika suaminya datang melihat ada perubahan sikap pada istrinya. Akhirnya kemudian suaminya mengatakan Asobauti Apakah engkau telah mengikuti Agama atau aliran Orang-orang bodoh itu Akhirnya kemudian Beliau mengatakan Aku tidak mengikuti Aliran orang-orang bodoh Walakin nani Atau walakin ni amantu rojul. Akan tetapi aku telah beriman kepada pria ini, maksudnya kepada Nabi S.A.W Alaihi Wasallam. Kemudian fajr alat anasan watu Begitu beliau masuk Islam, beliau langsung mendatangi anaknya. Ya, beliau kemudian mentalkin anaknya dengan mengatakan la ilaha illallah. Jadi beliau begitu masuk Islam langsung mengajak anaknya. Katakanlah olehmu wahai anakku wahai Anas. La ilaha illallah. Qul ashadu anna muhammada rasulullah. Katakan olehmu bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maka kemudian suaminya. Ayah dari Anas kemudian mengatakan. La tufsidi alaya. La tufsidi alabni. Jangan engkau rusak keyakinan anakmu ini. Akhirnya kemudian Ummu Sulaim beliau mengatakan la ufsidu walakinni ad'uhu ilal iman. Aku tidak merusak akidahnya, tapi aku mengajak anak ini untuk beriman. Inilah yang difahami oleh para istri sahabat bahwa menyelamatkan anak dari azab Allah Subhanahu wa taala ini juga adalah merupakan merupakan tanggung jawab dirinya tidak kemudian lantas dilimpahkan secara penuh kepada kepada suaminya ya dan karena ibu adalah madrasatul ula lembaga pendidikan pertama bagi anak dari sejak anak itu dilahirkan maka dia lebih banyak bersama dengan ibunya oleh sebab itu ibu dinamakan dengan um. Apa pengertian um? Um itu artinya tempat kembali. Fa amma wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan amalnya di hari kemudian, maka umnya, induknya, tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Ibu dikatakan tempat kembali karena anak, apabila memiliki kebutuhan apapun pada umumnya, sang anak tidak kembali kepada ayahnya, tapi dia akan langsung memanggil ibunya. Oleh sebab itu, ibu menjadi salah satu kunci utama kesolehan sang anak. Oleh sebab itu, kita lihat bagaimana para sohabiat mendidik anak-anak mereka. Ya, para pahlawan pejuang Islam bahkan para pahlawan di negeri ini menjadi orang-orang yang hebat karena mereka memiliki ibu-ibu yang -ibu yang hebat pula. Mereka tidak terlahir dari ibu-ibu yang sibuk berkarir di luar rumah. Tetapi mereka dibina, dididik oleh para ibu yang sangat gigih di dalam memberikan pendidikan dan pembinaan terhadap anak-anaknya. Oleh sebab itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda: Wal mar'atu fi baiti masulatun anha. Dan wanita itu bertanggung jawab pada rumah suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilakukan terhadap anak-anaknya. Wallahu taala alam. Kemudian yang kedua tentang perbedaan prinsip antara suami istri yang kerap kali terjadi ya, yang kerap kali terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, berbeda akidah Ya bahkan saat ini banyak kita dapatkan seorang wanita muslimah kita sayangkan. Suaminya kafir. Ya seperti yang bertanya ke dokter Dakir Naik ketika di UPI itu. Sudah lima tahun menikah suaminya Nasrani. Pada menurut tinjauan Islam tentu perzinahan seperti itu tidak eh, pernikahan seperti itu tidak sah dan itu dikategorikan sebagai zina tidak diperbolehkan. Jangankan Suami istri beda agama, yang satu agama saja sering kita terkadang beda pendapat. Ngapain kemudian menjadi penyakit? Ya, karena dipastikan akan banyak sekali perbedaan pendapat dan pertentangan yang ada di dalamnya. Ya, namun apabila kemudian kita masih dalam ruang lingkup keislaman, maka seyogianya dalam menyikapi perbedaan pendapat ini adalah komunikasi yang harus dibangun dengan baik. Keretakan kehidupan rumah tangga yang terjadi di sebagian rumah kaum muslimin pada umumnya itu bisa terjadi syiqaq. Karena tidak ada jalur komunikasi yang baik antara suami dan istri. Ya, oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan panduan fa in khiftum hima fabasu hakama min wa hakama min ahliha iyurida bainahuma jikalau kalian khawatirkan kerenggangan di antara keduanya komunikasi tidak terjalin maka utuslah juru damai dari pihak suami dan satu juru damai dari pihak istri untuk membicarakan tentang kemaslahatan rumah tangga mereka berdua jadi kuncinya ada pada bagaimana kita membangun komunikasi yang baik dengan pasangan hidup kita wallahu taala ala Ya tabarakallahu fikum Ustaz wa jazakumullahu khairan atas pelajaran yang disampaikan di sore ini dan juga jawaban atas pertanyaan yang telah masuk. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf bagi para pendengar yang telah mengirimkan pertanyaan namun tak dapat diajukan karena keterbatasan waktu yang kami miliki. Dan bagi hadirin dan para pendengar yang kiranya melaksanakan uh, saum sunnah Kamis hari ini, bahwasanya waktu sholat maghrib bagi wilayah Kota Kendari dan sekitarnya jatuh pada pukul 17.53 waktu Indonesia bagian tengah. Dan selanjutnya kita tutup kajian kita di kesempatan sore ini. Bila hitofik, subhanakallahu wa bihamdik, asyadallah ila ila ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.